main game Sekolah School Simadar. Video kali ini guys heboh banget nih, katanya ya ada berita baru tentang kantornya Garusop yang ada di Sakura School Simulator nih guys. Sebenarnya aku tuh nggak tahu ya teman-teman, beneran kantornya atau bener-bener ada building baru untuk Garusopnya nih guys. Karena katanya ya ada bocoran updatean terbaru untuk di Sakura selanjutnya guys. Yaudah deh kalau gitu, daripada penasaran ya teman-teman ya, kita langsung cek aja nih kira-kira infonya apalagi nih guys yang terbaru. So kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang Sakura ini udah ready nih guys untuk mencari tahu kebenaran kantornya Garusop. Lihat guys stylenya Sakura nih, udah pakai kacamata hitam, bajunya blazer. Wah, cocok nih kali ini guys ya. Tapi nggak akan sendirian teman-teman, karena kita akan ajak Sakura nih guys. Nah ini dia nih Sakura nih. Sakura nih, kamu udah siap untuk misi kali ini? Siap Sakura nih, kamu nggak lihat nih, aku udah keren banget pakai kacamata. Coba kita lihat guys. Wow, tambah ganteng gak sih guys? Nambah gitu kegantengannya 100%. Aduh, Sakura nih. Yaudah kalau gitu Sakura nih, ayo kita langsung aja berpencar. Loh, kok berpencar Sakura nih? Ya enggak, maksud aku kamu ikut aku, nanti kita berpencar di lokasinya. Oh, siaplah kalau begitu. Ayo kita naik mobil aku aja ya. Iya, silakan. Hati-hati ya nyetirnya ya. Siap. Coba guys, kita cari tahu ya keberadaan kantornya Garusop. Emang benar teman-teman ada kantor Garusop di Sakura? Coba lihat dulu guys. Oh tidak, itu dia kayak teman-teman gedungnya. Deket sekali ternyata guys posisinya di sini guys. Kalian hafalin ya teman-teman ya. Nah, coba kita berhenti di sini dulu. Oke, satu kita lihat dulu guys. Building Project Sakura School Simulator Garusop. Beneran teman-teman. Ada Sakura nih. Ayo Sakura nih, kita lihat ke dalam. Kita lihat nih seperti apa kantornya. Coba kita lihat guys. Wah, itu siapa teman-teman? Itu kayak Pasar Kuma bukan sih? Yang di corporation itu. Oh iya benar. Panonomura ternyata guys. Panonomura, kenapa bapak di sini? Sakurani, ini adalah kantor baru Garusop. Kamu belum tahu ya? Belum tahu, tapi kenapa disuruh beli langsung obat-obatan? Kamu harus beli obat ini dulu supaya bisa masuk ke dalam sini. Ah, baiklah. Kalau gitu Sakurani, kamu aja yang makan ya. Ah, kok dikasih ke aku sih Sakurani? Udah, kamu aja yang makan. Coba kita lihat dulu. Butler juga ya teman-teman. Teman Sakurani tuh. Eh Sakurani. Eh dia malah sempoyongan di situ Sakurani. Sini Sakurani. Iya Sakurani, Sakurani. Aduh nih gimana nih, aku pusing nih. Aduh, aku harusnya beli obatnya lagi ya. Pak, saya beli penawarnya, Pak. Iya, boleh-boleh kalau begitu. Penawarnya, Pak. Calm down ya guys ya, coba ya. Ayo Sakurani, nih kamu minum lagi ya. Apalagi? Enggak. Udah cukup ya. Aku tidak mau ya. Nanti aku sempoyongan lagi deh. Aduh Sakurani, ya udahlah kalau kamu nggak mau lah kalau gitu. Pak dia nggak mau, kembalikan uang aku. Tidak mungkin Sakurani. Ya udah aku gantiin aja ya. Jadi pakai dance miss mau nggak? Ya udahlah, apa boleh buat lah. Terus ini kemana ini? Kantor Garusopnya begini doang guys. Lihat deh, di sini sih emang disediain sofa-sofa untuk nunggu gitu. Tapi tunggu dulu temen-temen. Lihat deh, di sini. Oh, itu sana Sakura School Office Sakura School Simulator. Oh, ini kantornya, guys. Kita menemukan sesuatu di dalamnya, teman-teman. Coba kita lihat dulu. Oh my god, itu kan teman-temannya Sakurani bukan sih? Coba kita lihat dulu ya. Kenapa mereka duduk di situ? Coba kita lihat dulu ya, guys. Ini siapa? Ini kan Yudae, Taichi, terus ini Chika. Kalian semua ngapain di sini? Oh my god, guys. Mereka disuruh ngapain ya teman-teman ya? Apa jangan-jangan ini sekolahnya guys, sekolah Garusop? Ah, kayaknya tidak mungkin teman-teman. Itu dia Cat Butler guys. Itu dia Cat Butler ngapain? Coba kita samperin ya. Cat Butler, sedang apa kamu? Sakurani, akhirnya kamu
juga di kantor Garusep yang baru. Hah, Cat Butler? Jangan-jangan kamu adalah ketua gangsternya lagi. Tidak, Sakurani. Kamu harus lihat di depan kamu itu ada proyektor yang melambangkan segera update Sakura Squad Simulatornya ke versi yang terbaru. Apa emangnya? Coba kita lihat, guys. Oh my god, ini dia teman-teman. Kayaknya ini bocoran update enggak sih, guys? Lihat deh, di sebelah kiri ada new hair. Berarti ada penambahan rambut baru, Sakura konsep. Wah, konsep terbaru yang akan launching kayaknya, guys. Ini juga ada baju baru mermaid. Tidak mungkin, guys. Tidak mungkin ada mermaid. Tapi sebenarnya kalau misalkan istananya yang di harbor itu sudah jadi, aku sih berharap ya, guys ya, ada baju mermaid supaya bisa berenang gitu loh, teman-teman. Kan keren juga kan? Kan soalnya kalau udah ada action berenangnya. Coba kalau beneran ada baju mermaidnya, guys. Nah, kalau di sini apa nih? New system can multiplayer. Wah, aku suka banget nih, guys. Kalau memang bener Sakura itu bisa update sesegera mungkin, aku pengen banget, guys. Karena kan kalau mabarnya Sakura, aku udah nungguin hampir 2 tahun kali ya, guys ya. Kenapa tidak bisa multiplayer ya, ngasih teman-teman? Soalnya kan baru bisa search ID ya, guys ya. Itu juga baru lintas ID dari kalian ke aku, guys. Jadi aku bisa lihat. Soalnya kan yang kita tahu ya, guys ya, baru bisa search ID doang, guys. Cuman itu kan udah online nih. Nah, aku berharap benar-benar bisa multiplayer ya, guys ya, bisa mabar kayak ZP itu kan kalau misalkan di petanya itu bisa 12 orang. Nah, ada juga yang bisa 50 orang, guys. Kayak Stumble itu kayaknya 32 orang ya, teman-teman ya. Pokoknya aku berharap banget Garusep cepet-cepet update supaya bisa mabar nih, guys. Karena aku udah nungguin hampir 2 tahun bermain Sakura itu nggak bisa mabar, teman-teman. Sedih sekali rasanya. Gimana, guys? Kita lihat ya. Konsep selanjutnya di sini dibuat ada pet shop. Oh, ada toko untuk peliharaan hewan, guys. Iya sih, kan banyak ya, guys ya, peliharaan hewannya yang di Sakura tuh kayak kucing, kayak doggy, terus juga ada hewan-hewan yang ada di peternakan kayak piggy, terus juga ada ayam dan lain-lain. Aku berharap juga ada ya, guys ya, kayak Sakuma Corporation gitu loh, teman-teman. Jadi bisa buat beli makanan kucingnya dan lain sebagainya. Dan di sini ada new building juga ya, teman-teman ya. Jadi gedung-gedung baru yang akan disiapkan. Tapi ya, guys ya, aku tuh masih heran. Ini siapa yang konsepin ya, teman-teman ya? Kenapa dia bisa sedetail ini, guys? Ini sih sebenarnya harapan aku juga sih. Dan kalian lihat siapa yang ada di sini? Ternyata semua teman-temannya Sakura ini juga sama, guys. Kayak Maki. Jangan-jangan Maki direkrut sebagai programmer Sakura Squad Simulator lagi, guys. Tuh lihat kan Hikari, yang lain-lain. Iya, ada Takeo, ada Hasuki, ada Fumi, ada Norika. Oh no, guys. Kayaknya semua karakter Sakura terlibat, guys. Di sini juga dibuat ada apa sih, guys? Ini CCTV atau bukan? Oh, bukan. Ini AC-nya, teman-teman. Nah, menurut kalian apakah kantor Garusep seperti ini, guys, kalau di Sakura Squad Simulator? Atau kalian punya info terbaru nih, kira-kira kapan sih update Sakura Squad Simulator? Karena udah lama banget kan, tahun lalu baru update, guys. Aku sih berharap secepat mungkin bisa update ya, teman-teman. So, kalau gitu, guys, sampai di sini dulu aja kali ya video kali ini ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen datang ke kantornya Garusep yang ada di Sakura Squad Simulator di Luxury Apartment-nya, guys, kalian bisa search aja ID-nya 97166097748131 ya, guys ya. Itu dia untuk gedung Sakura Squad Simulator yang ada di dekat Luxury Apartment nih, teman-teman. Jadi buat kalian, makasih banget yang udah kasih tahu aku tentang kantor Garusep. Dan aku juga berharap dengan harapan kalian tentang konsep terbaru Sakura itu benar-benar terrealisasikan ya, guys ya. Jadinya coba kita doain aja, guys, supaya Garusep benar-benar update Sakuranya, guys, karena ini masih versi yang lama. Yaudah, kalau gitu sampai di sini aja, guys, video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, teman-teman, serta subscribe juga ya, guys ya, channel Ani Nurhani, karena di sana juga aku main game Sakura Squad Simulator. Langsung gak om Sakura nih, guys, ketabrak mobil, aduh. Aneh-aneh aja ya. Yaudah, kalau gitu terima kasih ya, teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Bye.